ada teman saya yang numpang dulu juga. Uh-huh. Itu yang namanya Bu Risma yang pakai baju putih. Iya, mensos ya. Heeh. Iya, mensos menteri itu katanya. Ya saya enggak tahu, saya bilang. Udah kan saya bawa karung kayak gini nih. Udah lihat dan lihat mukanya jadi nih. Gak sempet muka Bu Risma. Oh, sempet muka Bu Risma. Ini arah Mokas, puter Menteng dulu Jembatan Merah, terus balik kemarin. Nongkrong di situ, di jembatan tuh. Taro, hasil boleh ngumpul, satu-satu. Terus tadi ada temen saya borongin, dapet 20 ribu. Harusnya dibawa makan. Nah terus pagi ada KKM juga ada ngobrol, ada makan di sini, ada pulang sini makan. Iya. Tapi Pak, emang kalau ini nggak, kan ada orang yang bilang ini settingan gitu, bilang nggak? Ya. Ada yang bilang settingan gitu nggak, Pak? Setting apa tuh? Nggak, di rekayasa gitu, bohongan. Ketemu, direncanain gitu. Ketemu Bu Risma nggak ya emang? Gitu, ya? Saya nggak. Ya, nggak direncanain, saya pengen ketemu. Dia pengen sih, saya pengen kalau ketemu langsung gitu, saya pengennya kalau dia ngasih, saya minta modal buat usaha, buat tambal ban. Oh, buat tambal ban. Itu nggak tahu harga berapa sih ya, kompresor tuh, kompresor buat angin. Iya. Yeah. Kalau bapak tinggal di sini ya, berarti? Saya tidur di bawah itu. Tidur di itu, bawah yang itu yang itu. Oh, itu. Itu. Kalau hujan, saya numpang sono. Oh, gitu. Buat. Jadi kalau ini ibu tukang kelapa ini dia kenal lama sama ibu tukang kelapa. Siapa? Saya. Oh saya. Oh, bapak Panur. Aslinya tinggal di mana Pak? Ya saya di sini aja ya kemarin. Yang malam di sini kalau nggak ada nyari gitu ya. Nyari paut. Nyari paut yang bekas bang itu banyak. Oh. Udah ada 2 kilo, 5 kilo, saya jual di Manggarai. Tapi emang sebelumnya emang udah, itu baru pertama kali tuh ketemu Bu Risma ya, kemarin? Ya itu doang, Sudirman tuh, yang lancak. Lancak di Jakarta, Sudirman. Ya itu dia lagi banyak rekan-rekannya, pengawalnya. Iya lah, orang-orang kementerian lah itu ya. Iya, nah terus teman yang bangun belakang tuh namanya Bu Risma yang pakai baju putih. Kalau bapak ketemu ngapain waktu itu pak? Ya saya lagi membawa ini kan lagi menyari keliling. Tapi nggak nengok ke saya. Kalau nengok terus ngomong langsung saya minta modal. Nggak diajak ngobrol pak? Nggak nengok ke saya.